Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhabana al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat segenap dewan juri, hadirin hadirat yang saya hormati, serta teman-temanku semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sayyid Muhammad Toha Kailani. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan tema Mencari Ilmu Itu Wajib. Hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia berupa nikmat Islam dan iman serta kesehatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara Mabsi 2021. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh orang-orang yang telah menjadikan ajarannya sebagai panutan. Hadirin yang dirahmati Allah, mencari ilmu adalah kewajiban bagi kita, kewajiban yang harus kita lakukan tanpa membeda-bedakan status sosial, umur maupun jenis kelamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Sincerity is obligation for the Muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Muslim. Nah, teman-teman, dalam kita mencari ilmu ada syaratnya agar ilmu bisa masuk pada diri kita. Teman-teman, ada yang tahu tidak? Hayo, siapa yang tahu tunjuk jari? Saya akan bercair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Alala alala tanalul ilma ila bisitatin saumbika ammajmun ihabibayanin zakaun wa hirsun wastikbarun wa bulghatun wa irsadu ustadin wa tulu zamanin wa tulu zamanin. Ingatlah, kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saya akan menyampaikan kepada kalian 6 perkara itu. Kaping setunggal, cerdas. Tanpa kecerdasan kita tidak bisa menerima ilmu. Kaping kalih, semangat. Jangan pernah ada kata lelah dalam mencari ilmu. Kaping tigo, sabar. Ilmu tidak bisa didapatkan secara instan. Ilmu butuh waktu. Kaping sekawan, ada biaya. Dibutuhkan biaya dalam mencari ilmu. Seperti contoh, membeli pulpen, buku, dan alat tulis lainnya. Kaping gangsal, mengikuti petunjuk guru, yaitu dengan cara menghormati guru, maka kita akan mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu. Kaping 6, waktunya panjang. Jadi, kita harus semangat dalam mencari ilmu, agar kita menjadi generasi penerus yang profesional, religius. Harus memperhatikan guru kita. Ojo malah sakarepe dhewe, gak boleh sampe nake dhewe. Dan kita sebagai generasi penerus memiliki moto kecil dibina, muda berkarya, hidup bersahaja, keluarga bahagia, tua sejahtera, mati masuk surga. Demikian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Pergi ke pasar mandiri kuda,
untuk membeli pisang dan kelapa. Hai para generasi muda, mari kita guncang dunia. Nobody perfect. Ketupat kecemplung santan. Menayun terlepat, tulok nyun ngapunten. Syukron jazilan, alhamdulillah, jazakumullahu khairan kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.